Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Gratis, bukan sedekah. Dengan subscribe, kalian support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Harry di Lorong Misteri. Penelusuran kali ini, tim Lorong Misteri bersama salah satu subscriber akan mengeksplor makam Tapos yang terkenal angker dan kerap kali terdengar suara teriakan misterius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, hari ini kita akan mengundang salah satu subscriber kita yang akan kita ajak untuk membuktikan uji nyali di hari ini. Baik pemirsa, sekarang saya tidak seorang diri, saya ditemani oleh teman sekaligus subscriber kami, yakni Kurnia. Ya. Ya. Senang bertemu dengan Anda. Dan hari ini kita akan melakukan eksplor dan uji nyali di tempat makam, apa namanya? Tapos. Tempat pemakaman umum Tapos. Mari kita masuk ke dalam langsung. Assalamualaikum ya ahli kubur. Allahumma shalli ala sayyidina. Rupanya di sini baru ada yang dimakamkan pemirsa. Masih terlihat gedebong pisang ini ya. Rupanya gedebong pisangnya bekas memandikan mayat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Mulai terdengar pemirsa suara kuak dari jauh, suara burung hantu. Sudah disambut. Bisa disorot. Allah. Langsung disambut pemirsa oleh suara-suara burung hantu sekitar sini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Ya, ini dia. Allah. Terlihat di sini banyak sekali kuburan-kuburan, namun masih terlihat rapi ya, tidak seperti kuburan-kuburan sebelumnya di tempat seperti Karinding. Di sana kuburannya begitu tidak beraturan, tapi di sini lumayan rapi. Dan hari ini kita nggak sendiri, membawa subscriber kita agar apa, kabar yang beredar bahwa konten kita ini settingan atau halu gitu. Nah, di sini kita membuktikan bahwa di sini memang nyata adanya dan kita akan tidak seorang diri atau berdua bersama kameramen, tapi kita bertiga mengundang subscriber. Supaya lebih pasti gitu ya. Membuktikan kepada seluruh pemirsa yang ada di seantero YouTube. Allah, terdengar ya sana ya. Seperti suara burung hantu. Jadi sebelumnya kita siang hari sudah survei ke tempat ini. Ketika kita masuk, tiba-tiba disambut seperti suara tertawa. Siang hari itu, jam 12 siang. Tepatnya di pohon ini nih. Nah, pohon sini. Allahumma shalli.
sepertinya di hutan ini suara kita menggema ya. Terdengar seperti suara pantulan. Allahumma sholli ala. Allah. Wah. Dari arah kanan kiri nih. Bersambutan suara burung hantunya. Allahumma salli ala sayyidina. Masih belum ada mirsa. Masih baru suara-suara. Belum ada eksistensi dari makhluk sekitar sini berupa wujud maupun benda yang bergerak dengan sendirinya. Allah. 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 Dengar ya. Dari gini ya. Kita pancing mereka dengan suara-suara bising. Oke, masih belum ada. Kita explore lagi ke arah belakang sana. Allah asal. Jadi di sini ada tempat apa sumur seperti sumur pemandian juga. Allah. Kirain saya apa ini putih-putih. Kaget. Tempat pemandian juga pemirsa. Di sebelah kanan. Bisa lihat di sini. Nah, sumur pemandian, ya. Dan di sini hutan-hutan, hutan bambu. Bisa lihat ke arah sana. Allah, bunyi apa? Burung hantu ya. No, sepertinya burung hantu ngikutin kita ya. Oh, ke arah sini, ke arah kiri sini. Ketawa tadi ya. Seperti suara tertawa, pemirsa. Gitu ya. Sepertinya nggak kerekam. Suaranya begitu kecil, jauh. Jauh. Kita pancing, pemirsa. Mulai terasa apa nih Kor di sini? Ngap. Ngap. Ada ngikutin ya? Iya. Ada nyautin si ulang kita, sono. Sini. Hah? Di mana? Di sini. Tadi kayaknya dari arah hutan. No. Sono. Sono. Di sini ada ngikutin suara si ulang kita di sini. Hei. Kedie mana? Loh, ke arah belakang, ke arah belakang. Ke arah sini nih.
kita dibuat pusing, pemirsa. Kita kejar ke arah sini. Itu ada. Allah. Allah, maksudnya Anas. Nantangin dia rupanya, pemirsa. Allah. Ada terjatuh. Seperti suara jawaban dari siulan saya tadi. Pancing lagi dengan suara siulan. Allah. Seperti banyak yang menimpuk. Lempar-lempar batu. Garis ini nih. Pantau terus, pantau. Masih belum ada. Masih belum ada jawaban. Mulai terasa merinding bulu kuduknya nih. Seperti ada air-air berjatuhan ya. Seperti gerimis ya. Rupanya. Karena pohonnya terlalu rindang jadi gak terasa airnya. Coba ke arah sini nih kita sorot. Perhatikan, kadang suaranya kecil banget, nggak terdengar. Seperti ada suara petasan ya, dari jauh. Jadi kita mendengar seperti suara orang. Pasti ada orang di tempat ini. Allah. Tapi kita cari ini. Enggak ada orang sama sekali. Allah. Masih terdengar suara burung hantunya. Gimana tadi muncul suara orang? Gimana? Nah, sini. Tapi gak ada ya? Banyakan atau satu orang dapur? Kedengarannya banyakan atau satu orang aja? Kayak orang ngobrol. Oke, orang ngobrol. So dulu yang waktu di Karim ini juga kayak gitu orang. Rame. Kita kayak rame ngobrol pas kita center nih ada yang ngomong, "Hoi." Gitu. Tapi enggak ada orang. Kita lewat situ lagi enggak ada orang. Orang jalan setapak doang enggak ada. Sudah berapa menit kita di sini? Kurang lebih ada 10 menit ya. Lebihnya. Lebih. Menit lebih. Ingin kita explore selama 1 jam dulu. Allah maksudnya. Jadi di sini banyak juga makam-makam yang dikeramatkan oleh warga setempat, pemirsa.
Contohnya yang di sini, kemudian yang di daerah sana, daerah kiri sana, ada bangunan yang dikeramatkan pula. Coba kita lihat di sini. Ini dari arah belakang, awas agak blok, becek. Arah belakang sumur tadi, sumur tua, yang muncul suara siulan-siulan. Seperti terdengar suara bayi samar-samar ya? Bayi menangis? Hah? Kuburan bayi. Kedengeran gerak di jas. Sebelah kiri. Kalau dari sini, kalau saya sih merasakan seperti ada suara bayi menangis itu. Tapi samar-samar. Nah, kalau saya sih rasain dari awal. Dari awal kita ada yang ngikutin di sebelah kanan atau sebelah kiri kita. Dari awal ada yang ngikutin kita. Ada yang ngikutin kita? Iya. Jadi entah atau apapun itu yang bergerak di sebelah kanan sebelah kiri. Sekarang kayak ada yang ngikuti kita ya? Soalnya. Ini luas sekali pemirsa pemakamannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Meskipun luas tapi terasa pengap ya di tempat sini ya. Auranya terasa banget dari arah-arah pohon yang tinggi-tinggi itu. Pohon ini. Di sini ada suara tadi. Suara apa? Bergerak ya sendirinya ya. Terkadang kalau kita lihat secara langsung nggak kasat mata, tapi kalau di kamera pas kita cek lagi ada sosok putih. Sono rupanya kali gitu. Mulai tumbuh banyak pohon-pohon kirai. Sini ada pagar nih, jadi di seberang sono kali. Nah, di situ tuh ada makam yang baru dikubur ada orang. Pemakaman baru. Nah. Kuburan baru. Oke. Okay. Suara orang tertawa. Ada suara burung hantu disertai suara tertawa.
seorang wanita. Allah. Bukan ya? Nah, jadi di seberang sana, di seberang mana? Pagar ini ada danau atau semacam kali gitu. Jadi tumbuhi banyak pohon-pohon kirai, hutan-hutan. Hah? Ada ngobrol ya? Oke, sudah 20 menit lebih kita di sini. Mungkin kita pancing dengan membakar ini ya. Semacam ritual-ritual khusus untuk memanggil arwah di tempat sini. Yuk, kita ke sini. Gimana kira-kira enaknya kita membakar? Allah. Tadi ada yang ngomong ke sana, Pak. Di sana tuh ada yang ngomong. Dengar kan? Ternyata nggak ada ya. Seperti orang mainkan suara dari arah mulut. Mungkin suara mulut-mulut gitu. Kayak gitu ya. Gerak sendiri, Biasa. Gerak sendiri, Biasa. Mana? Di pohon sini kayak gerak sendiri. Ya ada dahan yang didudukin gitu. Buat rasa merinding. Banyak suara seperti suara-suara menggema ya. Orang ngobrol. Mulai terasa ngap di ulu hati. Ya, mungkin kita lanjut saja. Baik pemirsa, sekarang kita akan hahaha.